Kuala Lumpur, keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan pengeluaran uang dari kumpulan uang simpanan pekerja KWSP adalah bertujuan untuk mengimbangi kebajikan serta untuk menjamin masa depan rakyat. Menurut Menteri Keuangan, Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerajaan sedaya upaya menyediakan inisiatif lain bagi membantu rakyat yang terkesan ketika waktu sukar seperti banjir besar yang melanda negara saat ini. RM 101 bilion dikeluarkan melalui KWSP. Saya rasa cukup setakat itu. Sebagai Menteri Keuangan bertanggung jawab, saya adalah untuk mengimbangi kebajikan rakyat dalam jangka masa pendek dan jangka panjang.